Welcome back to my YouTube channel. Saat ini gue bakal review soju, minuman favorit gue. Jadi kalau bagi lu yang suka banget nonton drama Korea atau drakor atau film Korea, pasti kadang ada beberapa adegan yang dia lagi minum soju. Nah inilah soju. Soju itu minuman alkohol khas dari Korea Selatan. Kita bakal review dari brand Bae. Tapi ini yang original flavor. Dan gue liat pabrikannya ini di Tabanan, Bali. Kita bakal coba reviewnya, enak atau enggak? Check it out. So guys, kita bakal tuangkan gelas. Dan gue mau nanya nih, lu bisa komen di kolom komentar, lu tim yang mana sih? Langsung seruput atau langsung ditaruh di gelas? Tapi actually gue gak mau pakai es dulu, karena memang kita mau cobain yang plain. So, kita coba ya. Warnanya bening, wanginya sangat-sangat mencolok, dan ini juga gue liat ada fermentasi dari beras. Dan ini alkoholnya 17,8%, so masih aman. Isi berasnya 360 ml. Coba. Gak terlalu menyengat, tapi ada taste originalnya. Cocok sih, cocok. Enak. Enaknya soju ini diminum pas lagi rame-rame, lagi kongko-kongko teman-teman, atau mungkin lagi lu lagi sedih juga bisa. So, alkohol juga mungkin satu teman terbaik gitu, gitu di saat kita sendirian. So, you have to try that. Mungkin karena original kali ya, jadi nggak begitu banyak rasa, tapi tetap enak. Very recommended. So, enak, very recommended. Soju dari Bae ini. Kalau nggak salah, satunya harganya sekitar 50 something. Langsung bikin hangat badan. So you have to try, you have to very comment for you. Thank you for watching my YouTube channel. See you again next video. Bye bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.